few moments later. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama saya Dharma Joy. Nah, untuk commander yang lagi OP sekarang kebanyakan dipakai yaitu Benny ya. Benny dengan skill 3-nya coy ya. Dengan yang bisa jiplak-jiplak atau skill 2-nya yang membawa sebuah jungle ya setiap round. Nah, itu di late game bisa membawa Lord ya, guys. Nah, itu untuk yang sekarang karena tidak ada summoner ya. Jadi untuk yang bingung kenapa musuhnya membawa Lord gitu ya. Jadi itulah jadi commander Benny skill 2 ya. Dapat Lord dia di late game-nya. Oke, untuk ini aku akan ambil Dragon Altar ya, karena aku akan mengaktifkan Dragon Altar di sini dengan full ya. Di sini ada Vale lagi, nice banget ya. Ada Vale, bisa di up level ya. Di sini ada Akai juga, nice banget ya. Di sini masih ada Chang'e juga dan ada yang lainnya. Si ada Jilong ya, Jilong. Nah, aku tukarkan dengan Moskop. Sini bisa aja aku ambil yang combo sinergi yang gede ya coy, seperti Dragon Altar dan juga Weapon Master atau Fighter ya. Nah, di sini musuhnya menggunakan Westrail ya nampaknya ya, ada Jawhead juga di situ. Oke, di sini power kita lumayan ya, lumayan besar, jadi untuk damage-nya itu boleh-boleh coy. Walaupun mereka menang item ya, tapi punya aku menang combo coy. Itu nice banget ya. Nah, untuk Dragon Altar sendiri dia mempunyai pasif yang lumayan greget ya gitu coy. Jadi kalau hero Dragon Altar eliminasi 1 itu akan meningkatkan attack speed untuk Dragon Altar yang lainnya ya, seperti hero-hero lainnya.
Nah, di sini aku tukarkan Wanban karena Wanban tuh lebih mahal 2 gold ya. Karena di sini fighternya udah dapat 3 juga. Jadi untuk ditukar tidak masalah, cuy. Oke, di sini 19 masih dari gold aku ya. Nah, di sini tuh MM yang cocok di belakang yaitu Wanban ya. Wanban tuh bisa ulti ya. Karena ulti dia menghindari serangan musuh. Jadi musuh tuh akan berpindah ke hero yang depan ya. Jadi Wanban tuh selamat. Beda dengan MM yang lainnya, jika keserang itu akan keserang terus. Cari mempunyai item magic ya. Magic yang bisa beku itu. Nah, itu boleh juga. Oke, di sini masih yang jadi pertama gitu, cuy. Nah, di sini ada Zilong bintang 2 Nes. Zilong bintang 2 bisa kita tukarkan dengan Franco ya. Nah, di sini tentu saja langsung dia fighternya tetap 3, Dragon Altar pun tetap 3 ya, bisa jadi 4 di situ ya, karena ada Zilong, Akai dan juga Wanban tadi. Di sini Wanban aku tukar dengan Vale karena Valenya bintang 2, cuy. Di sini karena ada tadi item Dragon Altar 1 aku udah beli di shop tadi ya. Nah, di sini terus saja aku ambil total dari Chang'e, Zilong dan juga Franco. Ini ada Critical Fury, ada item magic ya, 2 anti lift juga. Di sini aku ambil item yang damage ya di situ. Damage crit ya. Oke, nice. Di sini ada Wanban lagi ya, Wanban dan juga Akai. Ini aku langsung level up lagi, langsung aku masukkan si Palir ya, cuy. Karena mengaktifkan elementalis. Palir cocok dengan item magic ya. Tuh, nice banget. Nah, di sini masih ada Vale, Wanban dan juga Akai. Di sini aku ambil Wanbannya aja dulu. Karena tinggal mencari Wanban bintang 2 ya. Di sini Akai akan dapat bintang 2, ada ini juga. Nah, nice banget. Wah, dari Chang'e dapat, dan situ ada Rhea ya, cuy. Rhea kita tukar ke mana ini? Dibuang satu nanti. Oke, musuhnya menggunakan assassin ya. Assassin di sini kalah ya aku. Di sini nampaknya kalah. Damage mereka terlalu besar ya. Oke, no problem guys. Di sini aku jual dari dirotnya, aku ambil Freya-nya, hampir ketinggalan cuy dari Freya. Kalau ketinggalan tuh sayang banget. Oke, nice banget. Di sini ada Wanban, bisa kita tukar dengan Valir ya di sini, cuy. Bisa ditukar karena Valirnya masih bintang 1 ya. Untuk dia nge-up tuh ya lumayan seimbang dibilang ya, karena tadi bisa dibilang Wanban udah bintang 2, cuy. Oke, power kita udah 22, nice banget ya. Oke, bisa kalian lihat di sini mereka menggunakan assassin ya. Assassin mereka udah aktif 3 ya, cuy. Dan di depan sana ada trackman ya, dari Tiger dan juga dari hero Minsitar ya. Itu nice banget. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, guys. Oke, nice banget. Oke, kalah boy. Aduh. No problem, guys, ya. Nah, di sini ada Franco bintang 2 ya, nice banget. Ada Franco, kita tuker ya, tuker dengan Akai. Akai kita tuker juga di sini karena Chang'e lebih besar goldnya ya. Oke, di sini bisa kita tuker lagi. Kita tuker-tuker dulu di sini Dragon Altarnya juga, dan item lift-nya ketinggalan di aku sih. Oke, enggak apa-apa. Di sini kita lihat aja ya. Musuhnya menggunakan Blood Demon. Di situ nampaknya ada Blood Demon juga, ada Trackman, ada MM juga ya. Sini attack mereka lumayan ya, sangat sakit banget ya. Sedangkan punya aku belum jadi di sini. Oke, enggak apa-apa. Oke. Di sini 25 masih power ya, masih di pertengahan ke bawah ya. Jadi masih kalah aja, cuy. Jadi dapat sekali lagi silaku akan aktif, cuy. Oke, di sini ada datang pemilihan ya. Di sini ada Dragon Altar lagi, ada Link, ada Little Commander ya yang sering diambil. Untuk Little Commander sendiri itu akan diambil secara otomatis ya di sini. Oke, nice, ada Dragon Altar kita ambil, cuy, karena dapat kebagian. Nah, di sini untuk item-itemnya tuh sebenarnya ada ya, cuman aku lebih ke Dragon Altar aja biar lebih bisa aktifin dengan cepat ya. Untuk Dragon Altarnya combo itu. Oke, langsung aja di up. Di sini ada Akai ya, karena Dragon Altar untuk item kombonya aku dapat 2 tadi ya, jadi tinggal nambahin aja sedikit lagi dulu 4 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini nice banget ya, langsung aktif Dragon Altar 6 dan Weapon Master ya di situ ya, nice banget.
Nah, di sini power aku masih 36 ya. Lumayan meningkat. Apakah menang atau kalah ya di sini? Untuk Dragon Altar sendiri kalau udah full itu pasifnya lumayan ya, cuy. Karena dia termasuk combo yang OP untuk masa-masa sekarang. Nah, ini nampaknya kalah ya. Kalah bintang juga. Bisa kalian lihat di situ. Ini masih ada Jilongnya juga wan-wan. Ini mereka udah ada bintang 3, cuy, dari Martisnya. Itu damage-nya lumayan ya, cuy. Jadi kalah ya. Oke, enggak apa-apa. Masih ada waktu, cuy. Kita roll bisa juga di sini ya. Bisa kalian lihat sini ada Freya, nice banget. Ada Freya, terus ada Alucard, ada Palir. Bisa di sini di up aja ya. Itu karena kita bisa dibilang kepepet ya, cuy. Nah, di sini kalau kita udah kepepet 20 ke bawah itu bisa langsung di up aja, enggak apa-apa ya. Enggak dapat interest enggak apa-apa. Oke, bisa kalian lihat di sini langsung memberikan damage yang lumayan sakit, cuy. Namun masih aja kalah ya di sini karena mereka powernya udah jadi ya di sini ya. Oke, masih sisa berapakah di sini? Oh, 9, cuy. Oke, saatnya comeback ya. Kita akan ciptakan epic comeback. Kalau tidak epic comeback, kita akan kalah sih. Ya. Kita harus mencari bintang. Karena dapat kita kalau kebanyakan ngerol akan sakit sendiri nanti. Jadi lebih baik ke level up dulu aja. Oke, di sini kita roll lagi. Oke, nice, Palir bintang 2, ada Akai, ada. Nah, sini ada Liyue ya. Tentu saja Liyue itu suatu hero yang dituju ya karena dia elementalis. Bisa kita ambil juga, bisa kita jual sini Jilong ya. Karena Jilong untuk gold-gold 1-2 tuh akan sangat jarang timbul guys di late game. Oke, yang dimaksud late game di sini adalah ketika kita udah mencapai level 7 ke atas itu ya, itu akan sangat jarang karena persenanya tuh lebih ke hero mahal ya yang akan keluar. Oke, di sini ada item buku ya, terus item ketika Fury, ada clone di situ juga. Oke, di sini aku ambil item buku aja karena di sini untuk Liyue ya. Liyue itu kalau langsung ulti itu akan sakit banget ya. Musuhnya akan cepat buyar, cuy. Oke. Nah, di sini Freya ya. Freya bisa ditukar juga ada Liyue. Di sini aku clone juga Liyue-nya, aku tukar juga dengan Martis atau Chang'e di situ ya, bisa aja dengan Vale. Di sini untuk Freya-nya belum aku masukin ya. Terlalu mepet, cuy. Oke, no problem. Kita lihat sini power aku langsung 67 ya, terbesar kedua di situ. Oke, dari Liyue itu sangat mengganggu ya, apalagi dia dapat bintang 3, cuy. Nah, hero bintang 3 ini ultinya dia regen mananya akan cepat naik, cuy. Jadi untuk yang bintang 3 tuh nice banget ya. Oke. Nah, untuk di sini langsung saja mereka ada assassin juga dari Natalia, nice banget. Tapi kalah ya, di situ bisa kalian lihat dari Dragon Altar putihnya timbul guys. Oke, nice banget di sini. Oke, ada aja, coy. Di sini langsung aku tuker ya, untuk Freya-nya langsung aku tuker dengan Jilong. Ini langsung aja untuk itemnya kita bisa tuker ya di sini. Untuk Dragon Altarnya kita kasihkan ke Freya 1 ya guys. Nah, itu akan lebih bagus karena Freya ini cocok dengan combo-combo attack speed ya seperti assassin, tapi kebanyakan yang untuk kombonya itu MM ya. MM tuh sakit banget untuk Freya. Dan juga Dragon Altar yang kedua, coy. Itu bagus ya. Nah, di sini bisa kalian lihat dengan Liyue yang menyebalkan ini dengan ultinya, musuhnya auto kumpul-kumpul, guys. Nah, itu zamannya corona itu tidak boleh berkumpul ya. Akan ditilang sama polisi nanti, anjay. Oke, di sini bisa kalian lihat hero aku utuh, coy. Patuk anjir. Nah, di sini ada elementalis lagi, ada Eudora di situ. Namun di sini elementalis aku tahan, bisa diambil juga bisa ditahan ya. Di sini ada Argus juga ya. Nah, di sini untuk sementara Argus aku persiapkan dulu karena bisa untuk mengulur waktu di depan ya. Nah, ini tergantung kita maunya yang mana ya. Seperti itu. Yang penting interest untuk hero-hero kita tuh bisa dapat ya, bisa dapat maksimal gitu intinya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, Liyue itu kalau ditambahkan dengan item buku tuh sangat menyebalkan ya. Musuhnya auto emosi kalau begini, coy. Ya, auto emosi.
Kalau untuk yang dulu Liu Yi itu lebih ke ngebug ya dia, ngebug hero ya bisa timbul. Aku pernah dapat bug Liu Yi itu one-one timbul 2 coy, bintang 3 semua. Jadi musuhnya bisa dibilang bubar langsung coy. Sebentar aja bubar langsungan. Jadi setiap Liu Yi ulti itu keluar hero baru gitu guys. Jadi untuk Liu Yi sendiri dipertahankan ya, dikasih item buku, kasih immortality, kasih blood armor gitu. Jadi tebel banget ya. Nah sini aku langsung ambil Little Commander karena untuk pemilih satunya ini dia tidak mengambil, kayaknya udah pasrah coy. Dia udah pasrah dengan kekalahan dia. Nah di sini nice banget ada Aurora coy. Ya. Untuk Aurora sendiri di sini dia ngaktifin elemental disediakan item file ya untuk langsung ultinya. Nah sini sementara untuk Aurora tidak aku kasih ke item buku karena dia langsung ulti ya, langsung dapat full mana. Oke, nice banget. Di sini aku bisa pisah dulu ya, diatur strateginya karena takutnya mereka ada Aurora juga ya, itu akan menyulitkan ya. Namun mereka ada si tanknya di sini dan aku simpen Freya-nya di belakang ya, biar lebih bisa mengawal hero-hero damage ya di belakang seperti Aurora ya. Nah di sini musuhnya auto ambiar ya, terkena Liu Yi dan juga keduanya terkena ulti dari Aurora, itu sangat menyebalkan banget guys. Oke di sini ada Freya lagi, kita roll lagi, ada Liu Yi, Jilong ya di situ, habis lagi gold kita. Nah untuk akhir kayak gini di habisin pun tidak apa-apa ya, tapi kalau ada interest itu lebih bagus. Di sini aku tukar ya Martisnya, aku DO dulu untuk sementara. Nah untuk dragon altarnya bisa kita kasihkan ke hero-hero yang lain ya, seperti Vale, Valir ataupun ke Franco, itu terserah kita ya. Nah itu bagusnya ke hero-hero yang lebih mahal coy, lebih bagus ya. Oke di sini langsung saja musuhnya tidak kuat menahan ya, tidak kuat menahan damage di sini ya. Di sini auto comeback ya, comeback di sini sisa satu lagi. Oke kita akan cari hero-hero lagi coy. Sini hero mahal aku belum keluar seperti Ling dan juga Yuzhong ya. Yuzhong tuh belum timbul. Jika dia udah timbul dapat bintang 2, Akai dapat diganti ya. Ya, Akai bisa diganti di situ. Oke, di sini untuk interestnya aku dapatin buah nanti ya, karena ini masih lawan monster ya. Melawan monster santai baik. Jadi nggak perlu pusing, di sini bisa dibilang untuk menahan kita ya. Jadi kalau kita gunakan untuk ngerol ngabisin gold itu akan percuma, dapat untung nggak dapat buntung ya. Baiknya begini ya, kita dapat interest dulu ya, itu dapat bonus baru ambil. Sini langsung aku ambil Rose God Meteor ya. Nah situ karena aku akan kasih ke Freya, jika aku ngambil yang lainnya seperti item buku karena item bukunya udah ada semua di situ ya. Untuk item bukunya dari Liu Yi dan juga ada di situ itemnya dari Aurora itu akan dapat item file, jadi nggak perlu dikasih item buku. Nah di sini Yuzhong dapat, nice banget, langsung aku ganti Yuzhongnya. Oke bisa kalian lihat di sini langsung aja Franco menarik dengan ultinya guys, namun power di hero aku kalah di sini ya, kalah dari musuhnya terlalu kuat nembaknya anjay. Ini aku jual Argusnya. Oke. Di sini kalah coy. Namun karena kita dapat seal putih, dapat bertahan ya. Itu bagusnya dari commander ini coy. Oke, di sini kita tidak dapat hero lagi ya. Di sini lebih ke tuker-tuker posisi aja ya. Bisa dibilang di sini kita tuker Chang'e-nya ke Akai karena Akai lebih mahal. Bisa dibilang begitu. Lalu di sini untuk itemnya kita bisa tuker ya, tuker dulu, ada Yuzhong bisa ditambahin Rose God Meteor ya. Nah seperti itu, namun auranya terciduk di awal-awal karena mereka udah tahu posisinya coy. Nah sini power aku melebihi mereka ya, lebih tinggi 8. Nah sini bisa dibilang tergantung penyimpanan dari item ke hero apakah yang kita simpan, nah begitu guys. Jadi itu sangat berpengaruh sebenarnya, jadi jangan dianggap remeh ya coy. Oke, nah di sini kita langsung menang boy, nice banget. Di sini langsung rame yang lewat coy, rame motor anjay. Nah,
Untuk combo yang kupakai inilah dia kombonya. Oke, nice banget. Nah, dia ini ya mythic kita. Oke. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian saja. Jika suka jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya guys, dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi penonton pertama setelah aku upload. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.